Enda, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu cah? Kali ini saya dolan, ini habis ngonten tanaman hias ke Melandi, tempatnya Babe sama Mas Imbu. Ini perjalanannya sangat beautiful. Nah, makanya eman-eman enggak saya vlog gitu, vlog perjalanan sambil pulang ya, bro. Nih, oke, wah, neng kono neng buriku. Ini karena di dataran lereng Dieng, jadi mantap jiwa. Sambil pulang, sambil tak di vlog nih ya. Saya tadi habis dari sana. Habis dari desa yang di belakang itu. Itu. Nah, habis dari situ. Itu. Kono itu. Nah, itu kan. Oke. Wes, jadi saya pulangnya arah ke sana, nikmati perjalanan saya pulang sambil melintasi desa-desa. Karo neng dalan ono apa wae. Pokoke ora hore ora rame ya bareng Mas WIP neng Pambudi Family. Balik kanan. Oke, Ndang. Ini perjalanan pulang. Jadi saya posisi turun gunung. Nah. Nikmati pemandangan nih samping sana. Saya tadi habis dari sana, Bro. Sekarang kita pulang. Nih, ini cuacanya di sini cukup dingin, berkabut. Semoga ini videonya mantap, tidak blawur. Oke, ini adalah di daerah Melandi, Melandi ya, Cang. Oke, ini jalannya, ini jalur utama menuju Dieng via Sikarim, ya. Kanan kiri ya rumah warga. Ini rumah warga. Oke, tak sambil ngoceh ya, Cah. Ya, tak sambil ngoceh. Oke, men orang kanginan. Nah, ini, Bro. Ini adalah rumah-rumah warga yang berada di daerah Mandi. Di sini banyak tanaman hias, para penggiat tanaman hias terutama di daerah Wonosobo. Salah satunya ya di sini, daerah Mandi. Semoga ini video ini ketok neng arep lho. Samarku mbok ana ketok. Nah. Oke, kalau dilihat kan di sana lho. Nih, nanti kita akan lewat sana. Ini pemandangan nih, pemandangan alas-alas. Alas ya. Jadi kanan kiri ini adalah sana ya ering-iringan. Jadi ering-iringan iki apa ya? Alas ning miring ini. Mayoritas ini sayur. Lombok dan lain sebagainya. Ini nanti ditanduri lombok ini. Oke, ini bro, nanti habis ini kita akan melihat masih di desa Melandi. Di depan sana itu ada satu dusun apa kembo. Kita akan lewat jalurnya itu sana gitu. Cuaca alhamdulillah terang, habis hujan. Saya tak kira mau balik rekodanan, tapi ternyata aman. Ini lumayan rame, lalu lintas ya termasuknya rame. Ini lalu lalang ada yang mungkin ngebur ke dorong, ini lagi ngebur ke dorong. Ini adalah lombok samping kiri. Oh, ada tukang jalanan dorong bro, ini gitu, ya kan? Nah, ini adalah lombok. Nah, lombok. Ya, ini lombok. Oke. Slow ya, slow karena menikmati perjalanan biar kameranya tidak keder-keder. Nah, ini keder-keder saya khawatir video ini enggak bagus. Tadi yang di syuting dari sana, Bro. Nah, nanti kapan-kapan kita blusukan tekan rumah-rumah desa ding ora rumah. Nganggupin motor angel ke desa-desa ini. Karena nonton kondisi desa-desa sekitar rimbun Miana ya, nama Miana kan. Ini hampir mendekati apa sih, kelurahan balai desa. Nih, saya posisi turun ya, posisi turun. Ini saya gunakan gigi dua, nah, gigi loro cah kita. Pemandangannya alami, desa banget. Jadi suasana asli desa. Ini sini sudah mulai kampung-kampung warga.
kanan saya ini ada pring-pringan. Nah, ini pring-pringan. Jadi nuansa asri neng desa. Desa di termasuknya lereng Wonosobo. Wah, di depan sana ada masjid, Bro. Masjidnya kubah bagus banget itu. Dengan background dasar biru. Waduh. Ini saya tak retukin ini. Nah, karena nih lewat yang putih-putih itu mesti ngerunjal. Ini ada SD. Kemudian ini sampai, nah ini tadi SMP ini ya, depannya SMP. Ada warung, Bro. Rame. Ini kanan saya ada SMP Ma'arif Melandi Garung. Kita yang ke kiri ya, kalau ke sana ke desa Melandinya. Berarti kita pulangnya ke kiri. Nanti di sana, wow, pemandangannya juas ya. Pokoknya Wonosobo, setahu dolan rene, tak jamin dolan pisan mesti tuman. Hati-hati tikungan. Tikungan, woi, pemandangannya jos, Bro. Hati-hati sing sok nikung-nikung. nikung tangganya mau nikung kancane. Ini masuknya masih mandi. Saya tadi pertama sebelum ke Mas Hotip ke sini, Gon Babe iki lho. Nih, Gon ini di sini. Nah, ini kan. Oke. Lanjut kita bablas pulang. Iman-iman karena suasana yang seperti ini yang jarang banget teman-teman khususnya yang di kota. Aduh, sing nang kutho iki jarang banget. Ngertine kan pabrik-pabrik, gedung tinggi-tinggi, kalau di sini bisa healing-healing. Healing-healing wedang apa? Kayak healing wedang lah. Aduh, ya. Ana wong boncengan barang lah. Wah, kanan kiri, Bro. Ini kalau dilihat ini sesawahan ini, Bro. Iso nggowo kene kono. Ini ditanduri oncang, daun bawang. Nih. Mantap sekali. Ini ya. Juga videonya tidak biar pet. Saya khawatirnya biar pet. Kita turunan. Nah, nanti sana naik. Wah, ini ada kaca. Kanan kosong di kaca. Oke. Kita mulai naik ini, Bro. Buat jalannya halus, mulus, pol mulus sih. Jelas ya. Ini yang samping kiwa kuki tanduran jagung yang gur-gur. Nah, ini agak naik. Jadi ini jalur kalau turun menuju kota. Jadi nanti kita setelah mandi melewati Menjer. Ah, Menjer ya. Garung. Wah, jangan asoy, Bro. Kanan kirinya adalah kebun jagung, kebun singkong, kebun buntut. Di sini yang ya pirang-pirang. Pemandangannya masih asri, Bro. Asri banget. Mantap. Asik sekali, Bro. Pom bensin, pom ini, Bro. Nah, di sana ada bukit. Bukitnya maduan. Seperti ini kita api ya. Ini, wow, ada rumah-rumah berderet, Bro. Itu daerah Maron. Besok kapan-kapan saya bulan Maron. Ini Kang Lazim, maupun ini Kang Pawit, Kang Simu. Nanti perjalanannya saya pekan juga. Oke. Ini juga sampai di Menjernya. Menjer. Kita di sana Menjer. Kita lewatnya sini. Sip, Marku, sip. Aman, Bro. Oke. Tikungan. Nah, kita ini masih turun. Nah, mantap. Di sana banyak pemandangan. Itu lereng Sumbing. Lereng Sumbing. Asik sekali pokoknya yang suasana yang seperti ini yang jarang kita temukan di perkotaan-perkotaan akan saya suguhkan kepada teman-teman semua. Wis arep ngecer apa kok samping kiri ku singkong. Nah, ijo-ijo tanamane juas. Lah pokoknya nek digo dolan terus cuci mata, cuci otak. Waduh, lha sing seger-seger iki mari otak fresh. Ini jalan turun.
Sana itu udah masuknya nanti ke Garung, daerah Garung. Ini baru padahal bro, tapi ini sudah longsor. Tampingannya samping ini longsor. Makanya dikasih pembatas. Ya, harus hati-hati. Yang belum paham area sini, hati-hati. Posisi kita turun, saya gunakan gigi piro, gigi telu kok loro, ya harusnya pakai gigi ini. Karena nggak begitu ekstrim turunnya ya wes, gigi tiga nggak apa-apa. Ada rumah warga bro, jadi kita akan lari nanti, muter. Ngerti-ngerti tekan jalur kota. Oke lanjut pokoknya. Pokoknya jangan bosan teman-teman, tak suguhkan tenang aja. Suasana lingkungan sekitar khususnya ya dimanapun ada penyambut ada berada dimanapun saya pit-pitan pokoknya anggir ngelayap engkau tak sote caranya apa ya tewing ini loh tetap. Oke, ini kalau sana kemarin tadi kita menuju kota. Oke, kita turun ke kanan. Siap. Waduh, aku disalin lah. Oke, Ndang, seperti itu aja dulu. Tadi eman-eman tadi ini enggak saya review dari mandi, melandi sampai ke jalur utama. Jalur utama. Itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.